Kita ke informasi lainnya, pemirsa, ratusan warga dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Utara menggelar apel siaga ganyang komunis dan menolak RUU haluan ideologi Pancasila. Apel siaga di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta berlangsung dengan pengawalan ketat polisi. Dalam orasinya, perwakilan massa mendesak pemerintah dan DPR untuk membatalkan dan mencabut RUU HIP. Massa menyatakan persoalan ideologi bagi bangsa Indonesia sudah selesai dan Pancasila sebagai dasar negara sudah final. Selama mengawal aksi, jajaran Polda Metro Jaya mengimbau massa untuk menerapkan protokol kesehatan. Kapolsek Tanjung Priuk, Kompol Budi Cahyono mengatakan aksi damai ini tidak berdampak terhadap kemacetan lalu lintas karena digelar pada akhir pekan.